السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح، عمل عمارة المسجد، عمل التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الحمد لله الذي جعلنا أمة واحدة نعبد الله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين الذين يعبدونه ويتعاونون على طاعته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضيلة الأخ الشيخ الدكتور راشد بن حمد الطيار، عضو مجلس أمناء جامعة فطاني، أخي الفاضل الأستاذ زيد ابن عبد المحسن الطيار المتبرع لبناء مسجد أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حي جاجة وفي مركز بناري وفي ولاية فطاني. yang berbahagia wakil Majlis Ugama Islam, yang berbahagia Tok Imin, Tok Nebe, kaki tangan yang bersungguh dalam menyudahkan amanah membuat membina rumah Allah yang merupakan semulia-mulia binae dalam dunia. Semulia-mulia binae dalam dunia, kita boleh mari ada sehari ni, kita kena berasa serenuk dan suka benar-benar, kerana kita boleh jadi satu habuai amal soleh kita apabila kita berjumpa dengan Allah. Bagaimana Allah Ta'ala nak serenak dengan orang yang ada sehat duit, sehat akal fikiran, sehat tadbir, peraturan kau ning sehat mari duk bina, ambil batu, ambil pasir, ambil seming, ambil besi untuk nak bina rumah Allah. Allah Ta'ala jauh basakan rumah pada dia, padahal dia tak ada berhajat pada rumah. Benda-benda ni bukan mudah. Allah Ta'ala nak basakan toko-toko kayu, toko-toko besi, toko-toko tanah seming ni lagi basah pada dia bukan mudah. Kalau tidak mari pada dia, kita tak berani nak basah pada Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala sendiri itu nak memelia kepada hamba dia, dia basahkan rumah ni kepada dia, Baitullah ni. Baitullah ni ada dua peringkat. Baitullah orang duk tawaf nesah,
Lepas tu baitun min buyutillah, hari ada beribadat dalamnya. So, jadi kita ni tak boleh bina baitullah hak Nabi Ibrahim buat dengan anak dia Nabi Ismail tu. Hak tu lepas wela dah bagi kita. Lalu belakang pun demo-demo lapis raja-raja boleh buat. Raja Saudi boleh mari duk beki-beki tempat-tempat cedera lagi. Boh kelambu, boh gatu, boh ganing, rumah Allah hak nombor satu lah dunia. Awalu baitin, nah, yang diletak linnas, wurdi'an linnas itu Baitullahil Haram. Nah, lepas pada tu iaitu rumah Allah juga. Tak ada kurang apa nama tu lah. Sama-sama Baitullah. Hak nu pun Baitullah, hak ni pun Baitullah. Nah, tapi hak nu jadi sanyalak kepada sedunia, hak ni jadi sanyalak kepada masing-masing kampung, masing-masing kawasan. Jadi tokoh batu, tokoh batu tullah dengan Baitullah. Tokoh batu tullah, pasir tullah, tanah tullah, di atas bumi tullah, besar pun kadang-kadang sejak kita besar pada Baitullah. Ini sejak ini besar ada Baitullah. Saya masuk dah Baitullah banyak kali, saya masuk Baitullah, alhamdulillah. Allah Ta'ala wi kurnia pada saya. Banyak kali saya boleh masuk Baitullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya masuk dah dalam ada tengok. Nah, masuk sembahyang lah tu juga ya, tepat untuk sembahyang. Nah, untuk sembahyang. Sembahyang dua rakaat, kat tubik pelucah. Yang ini tak ada dalam kan? Nah, itu dia tak ada pintu natal pun tak ada pintu sok. Ada. Nah, jadi waktu saya dulu-dulu ya dua tahun sekali dah buka masuk Baitullah, we hormat kepada anggota Rabithah. Saya ada anggota Rabithah dekat-dekat 25 tahun dah. Jadi anggota Rabithah. Jadi dalam negeri Thai ni Allah Ta'ala pilih saya jadi anggota Rabithah. Jadi maka alhamdulillah lah peluang tu lah. Sudah-sudah bercarak dia pergi masuk masjid buka pintu Kaabah. Jadi batu tu lah saya tengok, sejik rumah kita pun belah ni juga, tapi yang melia tak supa lah hak ni duduk dalam tanah haram, batu-batu tanah haram, nah seming-seming tanah haram. Hak kita tak ada duduk dalam tanah haram, tapi sama-sama Allah Ta'ala terima bahasa ke dia Baitullah, rumah Allah. Allah Ta'ala tak ada berhajat pada rumah, tapi nak melia kepada hamba ya terima bahasa rumah pada Allah. Siapa-siapa beripung dalam rumah Allah membaca buat pengajian akan kitab Allah, membaca aku dengar, aku baca mu dengar, sudah tu pakak mari reti makna dia. Mana kitab Allah itu Quran tu lah. Allah Ta'ala dia kata dia waktu rong akan sakinah daripada langit. Sakinah mana tenih hati. Kita sangat-sangat nak bersakinah. Karena hati ni nombor satu sekali. Dia kocok tunah pihak lain. Allah Ta'ala waktu rong sakinah. Allah Ta'ala waktu rong rahmat. Selimutkan rahmat. Allah Ta'ala waktu rong melekat. Lepas tu yang keempat Allah Ta'ala gitu sebut-sebut di kalangan puak melekat di alai langit. Dia kata Yusuf tengah dua halakah Quran, Maryam tengah dua halakah Quran dalam rumah aku. Nah, Umar tengah dua halakah Quran dalam rumah aku. Nah, Ibrahim tengah dua halakah Quran. Dia sebut so-so-so nama. Wa zakarallah hu man indah, dengan cara bangga Allah Ta'ala sebut. Katanya pakat duk baca kitab aku dalam rumah aku. Quran tu kitabullah, masjid ni yang panggil Baitullah. Allah, dan kita beripung tiga kara ni sedap benar. Kita ni Abdullah, baca kitabullah dalam Baitullah. Oh comel, wipung tiga tu sedap benar. Dah pakat wipung acak ke tiga tu dah. Abdullah, tak kira Yusuf ke, Ibrahim ke, Maria ke,
Mariyah dia panggil Amatullah ya panggil Mariyah. Nah, Aminah, Mariyah, Hamidah, Amatullah. Kita orang lelaki Abdullah. Baca kitab Kitabullah. Duk dalam Baitullah. Allah cermin. Buat apa doa? Zikrullah. Zikir pada Allah Ta'ala. Baca Quran ni Zikrullah. Cermin tak tu? Cermin. Saya nak minta ipuak kita sungguh. Nah, buat benda-benda apa yang berhubung dengan Allah. Allah, Allah tu istilah banyak. Jangan dia diterait benda tu. Terait dengan Allah bila utuh kebajikan pihak tu. Terait dengan Tuhan bila lucu dengan kebajikan. Oleh itu maka hendaklah kita tu mari. Tak ada sebab dah lah ni. Dulu sejik tak ada, alhamdulillah ada dah sejik ni. Dulu Quran tak ada, alhamdulillah tengok penuh lah tu, penuh lah ni, alhamdulillah penuh Quran dah belakang. Tak cukup lagi, pergi ambil lagi. Saya nak cari wui lagi. Jangan jadi boleh Quran. Iblis yang mari ya tu. Apa Quran tak banyak sah ki? Quran tak banyak ya tu. Jangan buka peluang syaitan. Mari nak gelak-geli dengan kita. Nah, ha. Rumah Allah. Amin. Nah ni dok kecai rumah ni molek udara i, udara patah pula dah patah gegel. Comel benar. Jadi udara tu gegel molek udara, gegel udara ni. Jadi makna kata gimari tak ada senyap udara. Alhamdulillah kita nak wi udara gegel gini. Gegel kita sedap nyawa. Dan udara orok kita tak orok nyawa juga. Iyalah. Jadi alhamdulillah udara gegel ni gegel. Nah, yang bawa kepada sehat kita. Ada kena bakal air dah. Cahaya ada kena bakal lah mana dah. Nah, dia orang panggil satu cahaya yang Allah Ta'ala beri daripada tari ada. Cukul kat dah. Nak jadi berasa panah, berasa lemuh, berasa gapa tak ada. Ru'ay ada. Rumah Allah ada. Hamba Allah ada. Nah, hamba Allah ada lah. Kita ni hamba Allah. Duk dan anak hamba Allah. Kalau kata duk mana pun hamba Allah. Duk tempat tak mana pun hamba Allah. Hamba Allah juga. Nah, makan nasi hamba Allah makan nasi. Hamba Allah duk tidur. Hamba Allah duk naik sika, naik mutu. Hamba Allah duk muka. Nah, hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah di mana-mana kita adalah hamba Allah. Tapi nak ubah mari dekat sikit dengan kita Allah. Mari dekat dengan ni nak anu dekat. Ning. Gapo kita Tuhan ni? Musuh syaitan nombor satu sekali. Ha ning. Nah, satru mailek neng hak syaitan. Ya murih benar syaitan ya tak siap masuk. Sebab itulah Allah Ta'ala kata fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu nak baca Quran, hendaklah kamu kenal molek kata musuh Quran ialah syaitan. Minta berlindung dengan Allah daripada waswas syaitan. Minta berlindung dengan Allah. Tua syaitan ni Allah Ta'ala sah, orang lain tak boleh disuruh. Tak sah tanyalah tok pomba tu, tok pomba ni, tok guru tu, tok guru ni semua tu syaitan tak takut belaka. Syaitan takut pada Allah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sudah. Apa? Tak ada tu sas ni. Kita ada Allah. Kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan dan rejal. Lepas tu ambil baca. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Baca tu. Nah, itu makna katanya bagi kita nak baca Quran tu auzubillah minasyaitanirrajim. Sebab itulah kita ni. Ada jadi kita sampai ke learning tak berakhir kepada kitabullah nombor satu sekalinya syaitan tu duk jack kita. Syaitan jack kita. Nah, syaitan jack kita. Kemudian
masuk pada hawa nafsu. Hawa nafsu tu patutnya diwi oleh orang-orang pandai-pandai sikit kata lapis demo ni tak boleh duk baca Quran. Oi masuk molek terlalu dah. Kena jendera molek tu. Kawan duk ngatuk dah wi batak pai roh-roh tu. Ah tu dia panggil orang ngatuk wi batak tu. Jangan wi batak ke dia orang ngatuk. Lapis demo tak boleh baca Quran, baca salah saja dosa peri tak ada pasal apa. Ha oh, jadi gitu. Padok gitu. Apa tak boleh belajar wi tak salah. Dek kalau ambil hak salah. Hak belajar tak usah salah tak ada pihak suruh. Ngi dia lari takut jadi salah. Ya heran sungguh pandai syaitan gitu pandai motor pula dah. Ya banyak cuk syaitan ni naudzubillah min zalik. Demoning syaitan lah ni masuk gi. Demoning syaitan lah ni tiap-tiap orang tu kalau hak bahasa nak jauh pada Quran tu goliknya syaitan. Saya nak ujadilah mana belajar Quran sikit. Ah tu tak apa. Belajar baca. Nabi ni dia kata siapa baca Quran ya tak baca besing gagak. Kedok belajar belah baca belah tu Tuhan beri dua pahala. Tengoknya semangat Nabi. Tak ada aja kata jangan kamu baca Quran tak ada lah hadis Nabi lah. Boleh buat kita yang pakat larang yang berderet. Ni orang kapan tak nak baca Quran. Jaga molek hak nisa ni. Saka ni saya rasa nak tebal wak sengkrok sakalah ni. Jangan wadah lah dunia ni sakalah. Nah, Nabi ni janji kata siapa baca Quran gagak, lambat, tak apa pandai mana baru duk ngaji qiraati lahu ajran baginya dua. Wis semangat. Tapi hak baca degah ni halas saya ya tengok Nabi tu. Mari pakat tiu Nabi. Wak ita ni telucuk pada Nabi dia jadi penyakit banyak-banyak hal ni buku telucuk dan Nabi belakang. Tak ada ambil Nabi wak contoh dalam kecepat, dalam pengajaran, dalam amalan, dalam gerak-gerik. Mula jadi peleng petang selalu dah. Nauzubillah min dzalik. Oleh itu maka orang tak pandai baca Quran belajar baca Quran. Jangan lok wi tak pandai. Buat kita ni supaya ngetebang nak kita sei pandai ni. Tebang ni mana berat benar tebang ni. Pepang kaca nak wi tak pandai. Nah, orang lain tebang wi pandai, ya tebang tak sei pandai. Semaya mayak seperti ni kok. Ih, saya mayak. Zaman dulu ya ada upah berkali hawa-hawa sabit tu ya tak leh ramah boleh tu. Padahal semaya mayak ngaji sejak beti selalu dah mayak-mayak. Priau lalu bukan tahu beti tak ada dak. Boleh lalu dah lesai semaya mayak. Sejak yang ngaji. Tapi nyegi paak di masyarakat ngidi pajam masyarakat tak erti semaya mayak siapa dia tu orang kena semaya dia. Tak erti semaya mayak. Padahal pahala semaya mayak ni sat pahala besar supaya bukit Uhud. Mayak-mayak sekali itu boleh pahala sama besar dengan bukit Uhud, bukit Madinah. Tu kalau tak pergi kubur, kalau pergi kubur iring jenazah, jenazah di apa kubur, boleh dua uti bukit Uhud. Ih nyanyo sungguh. Nya tak usah mengaji. Kita kapung. Kapung. Islam tak ada kapung bandar. Islam ada Muslim. Saya Muslim. Yusuf Muslim. Ibrahim Muslim. Ibrahim ngaji banyak sikit, dia panggil orang alim. Yusuf tak ngaji sikit, dia panggil orang awam. Itu ya. Ngaji baba boleh panggil awam. Ngaji pandai benar boleh royak kat orang, dia panggil alim. Nyatu ya, jahil, orang jahil tak ada dalam Islam. Tak boleh jadi orang jahil tak boleh jadi orang Islam. Sebab tu nak minta hari ni jangan kata saya orang jahil. Jangan. Islam tak ui lah tu. Kalau jahil dalam Quran kafir lu dah. Kafir tu jahil. Nah, jangan jadi orang jahil. Orang Islam adalah ummatu iqra, umat kena baca. Setara Nabi ni
Nabi tak nak baca, tak nak nulis. Jibril suruh ikhra juga, ikhra. Bahawa tak ada ma'an Nabi Qari yang peluk di Jibril lemah kokak-kokak. Tiga kali. Lemah, tiga kali. Nabi tak ada baca. Oleh itu maka kita nak minta sungguh-sungguh supaya kita tu jadi orang yang suka baca. Gapo baca? Ni pak, ni nombor satu sekali. Baik-baik bahan baca ialah Kitabullah. Sebaik-baik baca apa dia bahan baca hamba Allah ialah Kitabullah. Sebaik-baik tempat baca hamba Allah akan Kitabullah ialah Baitullah. Itu yang pergi ke Allah semacam itu. Nah, itulah. Lepas tu insyaAllah lepas pada ni, jangan bunyi kata saya jahil, tak usah dah. Nak minta merdekakan diri daripada orang yang jahil. Umat Islam, bebaskan diri daripada orang jahil. Nampak tak ada jahil, kan jahil tak boleh semaya. Semaya mana kata mengaji lah tu. Duduk semaya, baca Fatihah, jahil apa lagi ya? Dia panggil awam. Jadi nak awam ni orang tamada. Orang tak kenal Allah, orang jahil. Orang kenal Allah, tak jahil. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu asah alim. Asah ilmu, fa'alam annahu la ilaha illallah. InsyaAllah buat itu dah. Nah, siapa tahu la ilaha illallah, orang tu dia panggil orang yang bukan jahil. Siapa tak tahu kata la ilaha illallah, walau dia berapa perinia sekalipun jadi acan pramacan pun, dia adalah orang jahil. Itu dalam kiai Islam dah. Nur ayat kata dia panggil sukun Islam belah tu. Nah, kaedah Islam belah tu. Orang jahil, orang tak kenal kata tiada Tuhan melainkan Allah. Orang tak kenal lah tu jahil lah dia. Boleh perinia senyap mana pun tak panggil orang alim orang. Nah, insyaAllah we faham malah benda lah. Saya obsah sekali learningnya. Lah mana nak imarah masjid? Masjid ni alhamdulillah sinabana belakar. Wahti dah lah masjid. Nah, bukan sini saja dok, banyak masjid, banyak ke patena belakar dah. Terima kasih kepada Tok Imeh, Tok Khotik, Tok Bila, Tok Kamakan, Tok Nebel, Tok Oboto. Pakat sungguh bina masjid dari segi toko batu, toko besi, toko semen. Tapi dari segi toko hati dia tu kena bawa mai bina masjid. Toko hati ni penting. Nah, toko batu tu penting dah. Jazahumullahu anna kullal khaidah. Tapi toko hati ni penting. Bawa hati masuk sejik. Bawa hati masuk sejik. Lepas tu mari jumpa dengan telah sejik dua tempat. Satunya semaya yang panggil zikrullah. Dua baca Quran yang panggil. Dua-dua tu panggil zikrullah. Afdalul azkar qiraatul Quran, kata Imam Nawawi. Sebaik-baik seafdal-afdal zikrullah ialah baca Quran. Nah, namanya semaya lah. Semaya tu nombor satu sekali lah mengadap Allah tu. Pahala ni kita waktu baru-baru ni baca Fatihah tu, Allah Ta'ala duk jawab tu dah. Kita waktu baru tak ada nampak tepek dengan sejik ni. Tulu tepek kata wi makmum. Nah, boleh rasa semaya rucak menurut sunnah Nabi ni belahman. Bagi kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala kata hamidani abdi. Nuri jadi belawel. Allah Ta'ala jawab lalu. Tiap-tiap patah kita baca Fatihah, Allah Ta'ala jawab belakang. Nuri tiap-tiap orang semaya, kalau tak ada faham betul ni, cedera lah buku khosyuk dia. Cedera buku khosyuk. Bukan kata tak ada khosyuk, tak. Cedera buku khosyuk. Sebab dia tak tahu hakikat Fatihah tu apa dia. InsyaAllah saya nak pesan pada semua pakat cari. Nah, poster mengenai dengan Allah Ta'ala jawab dengan hamba dia dalam segi baca Fatihah dalam semaya. Baca Fatihah luar semaya tak ada sabit pada hadis.
Baca Al-Fatihah dalam semaya sabit pada hadir Allah Ta'ala jawab tiap-tiap ayat yang kita baca dalam semaya. Suratul Fatihah saja, surah lain tak ada sabit dalam hadir juga. Nah, oleh itu nak minta patena jiwa kita sekurang-kurangnya wacai hidup ialah semaya, wacai semaya ialah Fatihah, wacai Fatihah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat mulai atusah. Nah, kita reti boleh pegang hati itu susu. Oleh itu maka ikhwan yang saya mulia sekalian, sesuai dengan kita mari pakat membina imarah kan masjid Allah. Nah, kalau boleh masjid sini ini dalam kawasan sini ini, nah, we jadi center molek yang besar molek. Nah, sebulan sekali pakat mari duk baca Quran sekali, tidur boleh kata sejik boleh kalau nak itikah. Hidup sejik. Nah, tidur orang panggil rumah Allah. Tinggal rumah hamba dia, mari tidur rumah Allah. Dia panggil imarah masjid, satu bentuk imarah masjid juga dia panggil. Hidup siapa cerah. Bawa pukul 3, pukul 4 kita bangun pakat semayah malam, doa kepada Allah Ta'ala, minta segala hajat kita dengan air mata. Jangan minta tamada. Minta semayah tahajud ni minta dengan air mata. Minta dengan air mata ni goleknya Allah Ta'ala wih lah kalau minta dengan air mata. Dia nampak sungguh. Kalau budak-budak mari ya, riak gagal kita wih duit. Tapi kalau mari hohe hohe tak ada perkara. Kalau nak wih 10 kot wih 5 kot ya. Tapi kalau mari teriak nak duit, nak beli tepung, nak gotu, nak gani baju, tak ada selahabut nak pakai. Wih duit. Tu kita manusia, Tuhan bukan balas tu. Arhamur rahimin Tuhan. Serahmat-rahmat daripada yang rahmat. Baik kita minta dengan air mata, yakin dengan Tuhan tu beri, insya-Allah boleh berlaku. Nah, widuk dalam kaedah sunnatullah, jangan luar daripada kaedah sunnatullah. Nah, wi pada-pada kita. Misalnya kita berdoa boleh kapal terbang, ai tak padah. Nak bunyok tak leh. Jangan kena bawa nah. Ah tu tak padah tu. Orang oh, no saya minta kapal terbang tak leh. Ah tak padah demo. Wi pada-pada doa ni apa panggil pada dengan sunnatullah. Nah, ah kita minta bare-bare napa wi pada-pada dok dalam acu-acu kata nak boleh. Main minta tu. Insya-Allah Taala, satu benda yang kita untuk minta nuri jadi sungguh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil imarah masjid lah betul yang kita biasa nak buat. Mari lepas al-fasa, mari buka puasa sini malam-malam jemaah, lepas tu pakat makan sekali, kecek sekali, pakat mari baca Quran semaya jemaah sekali, bangun semaya tahajud malam esok pagi lepas tu pakat makan sekali pagi, pakat tu baik rasa kalau masjid. Nah, gagal kita buatlah tu rasanya sesuai dengan kita mari buat masjid sampai 2-3 lapis. Ni 2 lapis setengah masjid kita ni. Selapis bawah, selapis ni, selapis 2 lapis setengah. Alhamdulillah. Senang orang tino duk suku, tak ada sakut pak gapo. Nak zikir senyap mana, nak gapo boleh. Alhamdulillah kalau nak itikaf pun dah mau tino tidur atas rata. Di bawah ni orang lelaki terutama 10 akhir Ramadan. Nah, pakai itikaf. Nabi tak biasa tinggal etikah 10 akhir Ramadan. Ya dia mula etikah waktu difardukan puasa pada tahun yang kedua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mati. Tak ada biasa luput. Etikah 10 akhir Ramadan Nabi tak biasa tinggal. Kita susah tanya tak apa mazhab. Padahal mazhab ittifak katanya sunnatun muakkadatun etikah pula akhirnya. Tapi tak usah duk banyak situ. Kita berat di Nabi gawa-gapa. Pas semayang jemaah, Nabi tak biasa tinggal semayang jemaah. Dalam perang pun Nabi buat jemaah juga. Musuh duk dapat satu sah semayang, satu sah duk buat senjata. Gitu lalu Nabi buku semayang jemaah.
Pak kita tak ada perang apa sekarang, perang kan tidur, tak lawan juga. Ih, letih sungguh kita. Gapo dia kita ni? Kena tanya juga lama-lama sekali kita ni, gapo dia? Nah, sungguh kedak jadi Abdullah kita. Nah, oleh itu maka sebab itulah sungguh-sungguh mazhab yang kata wajib wajib aini. Sebab dalil sangat kuat. Dia klik pada Nabi pakai jalan. Nabi dah sakit nak mati tu, orang mereka pang dua orang tu baik Ismail jemaah. Kita hari sakit kepala sikit dah. Dah tak apa, dah boleh anurun dah. Tapi nak kata Nabi ni sungguh benar sebab jemaah. Hak Nabi sungguh, kita pakai sungguh katiklah. Hak Nabi tak nak sungguh, kita bersungguh. Masa serabut kita. Hidup sungguh bagi Nabi tak bersungguh ni serabut selalu. Hak Nabi sungguh, kita buat main-main. Hak Nabi tak ada sungguh, tak ada uak pun, kita bersungguh. Acik peluh pas ketinggi. Nah, alhamdulillah. Habis duit kocek sungguh. Hak Nabi tak ada bersungguh. Ah tu. Dan habis sungguh ni, ada kena duit gapo sekali. Nah, batu saya wasa apa? Nah, we jadi rapat sikitlah dengan Nabi, dengan Allah. Siapa rapat dengan Nabi, mana kata rapat dengan Allah. Sebab Nabi-Nabi ni maknanya hamba yang dia berasa kenal sekali. Hamba yang dia kenal sekali ialah Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin pergi ke syurga. Nabi Muhammad SAW, siapa nak masuk syurga kena turut celapak Nabi Muhammad SAW. Jangan turut celapak orang lain, turut celapak orang lain pakai sudah. Nah, tak tahu kata apa ke mana. Ambil takyah tu, ambil takyah ni pun habis pula. Jangan. Takyah awak serupa Nabi, ah molek. Kalau tak serupa Nabi, kha dulu. Nah, tak sah gaduh sangat. Nah, kalau serupa Nabi, jalan. Kalau tu, hak molek sekali. Kalau kita pakai duduk situ, kita tak pecah belah. Ayah pecah belah, mung nak turut Nabi, tak aku tak usah turut. Hadu tu dia jadi. Nah, air pecah belah selalu dah. Bila ambil lak banyak tepat ya panggil. Wak lak setepat Nabi, lak kita. Ulama gi royak atas Nabi wak kini. Imam Syafi'i royak, Imam Nawawi royak. Kita dengar ulama sebagai orang jub royak ko senar kata Nabi, wak lah. Tu yang kejaranmu. Nah, insya-Allah taala dah. Kemudian pula we hidup halaqah Quran, hidup etikah bulan ni, hidup etikah tahun ni, pasti hidup sembahyang jemaah. Oh, kata Nabi itu sungguh. Kalau sakit kepala sikit sebanyak pun, marilah sembahyang. Orang tino pula. Orang tino ni saya nak minta kalau sembahyang di rumah tu khusyuk serupa dengan sembahyang sejik, maka sembahyang di rumah lebih afdal daripada sembahyang sejik. Orang tino kalau sembahyang di rumah serupa dengan sembahyang sejik segi khusyuk, baca lama, sujud lama, rokok tak ada jadi nampak. Nah, serupa dengan baling, ah sembahyang di rumah mana? Salat al-mar'ah fi baitiha khairun, lebih baik, afdal. Tapi kalau sembahyang sejik lebih khusyuk dengan sahabat tu imam duk kum ni, nak buat baling tak boleh, tu imam tak ada baling. Nah, maka mari sejik. Malaikat ada fitnah tengah jalan. Kalau ada fitnah tengah jalan, tak boleh. Kalau tak ada fitnah tengah jalan, naik mutu suami kita, mari sejiklah retina. Kalau tak ada anak, tak ada gapa rumah, tak ada bahaya orang nak masuk rumah gapa. Sebab apa? Nabi lari, jangan kamu lari. Orang tina nak pergi sejik. Orang tina habis nak semaya khosyuk, nak dengar tu imam baca sedap, mari sejik. Terutama semaya ngorek mai isya, mai subuh. Ternyata zaman Nabi orang tina ramai semaya subuh kali dengan Nabi SAW. Nah, oleh itu maka kita jangan lari orang tina nak sejik. Nah, cumanya kena kumi molek. Jangan dah lak wirok gi cara dia, nyambik peluang tu gi turut syaitan kat mana pula. Alhamdulillah.
Itu kena jaga kum molek. Kalau tak boleh kum, jangan wigi. Kalau boleh, kalau boleh kum serta dengan semayang rumah tak ada khosyok, wigi. Semayang ni wajah dia ni khosyok. Alladzina hum fi salatim khashi'un. Bukan so semayang saja, semayang khosyok. Kalau semayang rumah tu semayang lewat dah. Ah, tu kak takpun selalu semayang lewat gaduh. Kalau nyapu duk tunggu, kain duk tunggu, dapur duk legok gluk-gluk-gluk, ah tu kak jadi tak patut retina. Saya sia kok retina, sebab syaitan dia kena kok retina. Saya sia situ ya. Dia lebih kena pada retina daripada jatuh syaitan. Sebab apa? Sebab retina dia orang ta'i. Syaitan yang nak cara kata otak-otak ya. Dia nak jack gitu ya. Memang jack, memang gitu. Jatuh dia lik mana sikit, dia gagah, dia ada gai nak lik. Nah, retina tak ada gai jack dah tu selalu dah. Nah, sebab tu jaga retina dah. Kalau tak ada payah dengan anak, tak ada payah dengan rumah nak tinggal, nah mari semaya sekali dengan suami di sejik. Suami mesti dah sutrik retina, hamak suami tu baik semaya sejik. Nah, sutrik habis adhaful iman dari retina. Nah, pacu orang badar kan kamak dah. Ah, kena royak sok mau pacu, pacu tu. Nah, pacu. Karena Nabi tak biasa tinggal sembi mohon pacu. Nah, Nabi tak biasa. Kira kano dengan Nabi. Ha, tu pun Nabi. Itu pun Nabi. Nah, mai nak sekian Nabi tak nak masuk syurga. Pacu nak masuk syurga ke dak? Ha, nak masuk syurga hak nak kira Nabi. Nabi paling masuk syurga dah. Kira kano Nabi makna katanya, tak usah masuk syurga lah tu. Tak usah turut celapak Nabi, tak usah masuk syurga. Jangan buat gitulah. Aku mazhab Syafi'i. Ah, gigi kok tu lekak juga. Ya. Panah dia lekak syaitan semua. Nah, batu maya apa dia? Fardu kifayah ya. Terima sampai sore pada dah aku tak berdosa dah. Ah, tu je. Ya, ya payah juga benarlah tu. Kita nak naik, nak kara naik sampai ke Nabi ni payah kerana 700 tahun dah duk tapas situ. Ya duk tapas situ 700 tahun bukan mudah. Orang naik nakok sosa ni. Ah, bukan sekadar payah, nyemurih demo. Ah, murih demo ni bahaya. Tak usah kacau apa napa demo nak murih, jangan kacau sangat. Royak barah Nabi, jangan siapa demo nak murih. Apa demo nak murih, berhenti sekat tu dulu. Nampak senyum pula royak pula. Nampak masal pula berhenti sekat. Nalah tu dengan manusia. Ya syaitan banyak duk kelibuk ki dengan kita kelam. Nah, na'udzubillah. Jangan balah, jangan buat jadi apa-apa sama sekali. Oleh itu, itulah saya nak pesan hari ini. Nah, puak demon ni pun duk gaduh nak klik juga puak dia. Kepak kapal terbang nak buat lari dia klik dah. Jadi kita ni, nah, nak pesan sekodan ni lah hari ini tu. Nah, mudah-mudahan bagai-bagai yang menjadi darurat semua cara hidup kita, tak ada cara apa. Saya tak ada rajin royak lebih pada keperluan hidup orang yang atas, orang yang tidur. Nak pergi ke syurga, dunia ni tempat rakit nak pergi ke tebing di sana. Itu dunia. Duk tak rakit. Nyok-nyik, nyok-nyik, nyok-nyik. Nah, nak pergi kepada mati. Dan mati pak, sapalah kita ke syurga. Nah, dah tak mati, tak sapa lagi. Nah, gitulah dah. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan semua kita salah sikit sebanyak pakat beri maaf. Nah, siapa tak salah lah dunia, semua salah lah. Pakat beri maaf bila salah. Tok guru salah ke, Tok Imeh salah ke, gapa salah, pakat beri maaf. Lepas tu pakat berhenti barang salah, buat barang betul. Mudah-mudah ya. Tapi syaitan wak payah. Ah, wak payah, wak payah. Na'udzubillah. Oleh itu maka hari ini saya dengan nama nah Ustaz Zaid sebagai orang jurutuan duit ni. Dia sebagai orang panggil nak turakit lah ya. Nak turakit di Riak dia ni. Ning sejak yang kedua, sejak pertama yang buat di majlis agama Islam cawat jalan di masjid. Sejak sekolah majlis. Nah, sejak yang kedua sini. Dia nung
namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Oh ni masjid anak dia. Nah, Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Sebab apa dia berat situ? Sebab dia mending orang yang bimbang takut kita jereluh jadi Syiah. Apa punya kan? Bimbang kok kita jereluh jadi Syiah. Syiah ni dia mewajibkan orang supaya maki ke Abu Bakar dengan Aisyah. Wajib. Setengah-setengah fatwa imam dia, siapa tak maki ke Abu Bakar dengan Aisyah masuk neraka kekal. Setengah-setengah fatwa nah, setengah-setengah bukan semua. Yujib mewajibkan seseorang itu memakikan Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Atau Syiah dah. Nah, tanyalah semua Syiah belah tu lah. Abah tu dia nak periduk Abu Bakar. Periduk Sabah ning Abu Bakar ning. Nabi kata kalulah ambil email Abu Bakar tak sebelah neraca, ambil email umat manusia sedunia tak sebelah, nasi berat email Abu Bakar lah. Email yang penting. Amalan nombor dua ya, email. Sini penting. Kita kena tahu nombor satu sih. Siti Aisyah ni orang tuduh dia dengan tak juruh dengan orang lelaki. Nabi habis wah yang main di puak-puak munafik. Nabi sendiri tiak se. Abu Bakar teriak, Siti Aisyah teriak. Yang pakak wak buku ke demo. Kelauha dia panggil. Akhirnya Allah Ta'ala masuk capur dalam Quran dia dalam suratul Ahzab. Tak ada manusia di dunia ni ya Allah Ta'ala masuk capur hidup junjan katanya Siti Aisyah ni adalah orang berisuk. Malaikat Siti Aisyah di kalangan manusia semua. Sebab itu maka tinggi saudara kita Syiah, janganlah duk kobek barang hak Allah Ta'ala. Mari tak sincai tak sincai dekat dah kata Siti Aisyah orang berisuk. Kamu duk kobek lagi seolah-olah deraka ke Tuhan benar-benar kan. Sebab itulah ulama-ulama zaman dulu banyak dia fatwa mengkufurkan Syiah. Sebab dia mari duk kata kepada Abu Bakar yang Nabi agak sebagai As-Siddiq. Nah, ulama-ulama dulu banyak mengkufurkan Syiah. Nah, tu oleh tu maka siapa satu hari itu orang Syiah kena bunuh siapa 20 ribu orang. Dengan fatwa seorang ulama kata kufur. Dalam masa sejarah bunuh 20 ribu orang. Kena bunuh buat Syiah biasa teruk-teruk tu. Ya ni siapa tangga mentuhai ke Ali pada. Ya banyak perekat pula Syiah. Tapi sekurang-kurangnya maki Abu Bakar Umar ni boleh kata ijmak buat dia. Semua mazhab halalul dari Syiah. Hak rendah sekali maki. Hak tingginya kufurkan, takfirkan Umar. Sebab itulah puak-puak demoning ni beringat benar takut kita hidup jereluh. Ni nama ni ya tak masuk semayan. Baik, orang Syiah tak masuk semayan sejik. Yang nama Aisyah binti Abi Bakar. Kalau yang masuk main maki lu, pemimpin maki Aisyah, baru yang masuk. Wajib maki ya. Wajib, wajib. Oleh itu maka Abu Bakar apa tu tak ada nama Abu Bakar tak masuk sejik. Padahal anak Ali nama Abu Bakar, anak Ali ada nama Fatimah, ada anak nama Aisyah, ada anak Ali nama Usman, anak Ali nama Umar. Ya demo ni tak ada kalut pun Ali dah ambil buat waktu apa yang Ali harus sungguh tak ada buat Ali sekabut pun. Oleh itu maka saya nak minta upo kita faham, jangan buat musuh dengan dia, tetapi kita jangan dak buat dengar dia kecek besing tak pakai. Nauzubillah punah habis agama kita. Nauzubillah min zalik. Kita ni boleh tolak so mazhab pak tu ibarat sebuah rumah pak pitu ya. Rumah tulah belakang mazhab pak. Demo ni mazhab Hambali buaya. Mai wak di kawasan mazhab Syafi'i. Ada salah apa? Oh. Mazhab pak sute rumah pak pitu. Rumah dalam tu lah Quran dan sunnah yang dalam rumah. Hanafi pun Quran dan sunnah, Syafi'i pun Quran dan sunnah, Hambali pun Quran dan sunnah. Nah, apa dia Maliki pun Quran dan sunnah. Dalam rumah Quran dan sunnah.
kuat. Hak ijma' rajak ke tok imam pak-pak ni adalah Quran sunnah. Tak lain. Bukan kata umah lain-lain dah. Kita jangan ruak musuh. Jangan kita ruak musuh. Jadi kita orang tak cerdik, orang spek, orang bodoh, orang tak ada ilmu. Jangan. Nah, lebih lagi orang siapa panggil rutau mai tengkan. Oh, ini bahaya. Nah, apa-apa tahu tapi sebenarnya tak tahu. Duk ngajar orang tapi sebenarnya tak tahu. Ha, itu masalah. Rutau mai tengkan ni kepada. Oleh itu maka marilah kita tu bahaya kata apa boleh tak nama masjid Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha anhuma isteri Nabi han Nabi kasih sekali lepas pada Khadijah ialah Aisyah radhiyallahu anha. Kita awak main-main dengan dia, jazakallah. Kita awak main-main dengan dia, awak maki dia jangan sama sekali dah. Nah, tak usah awak bilajaklah kau tu lajak pasal tak tajuk. Nauzubillah minna. Oleh itu maka marilah kita sama bertakwa pada Allah. Hari ini saya nak kecek sekadani lah. Nah, patut gak kita pakak kita tengok gapo ada, hak boleh tengok, hak boleh kecek, hak boleh makan, kita pakak gilah pula. Nah, serenok dengan hari yang Allah Taala buka rahmat hari ini. Satu hari bulan Rabiul Tsani. Nah, 1447 37. Nah, kita terima kasih kepada Fadil Syekh Rashid wa Fadilatul Akh Zaid ala takarrumihima bihudur yawma iftitah masjid au jami' Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Wafakana Allah wa iyyakum lima yuhibbu Allah. Aqul lakum hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyik wa min ta'atika ma tuhawwiluna biha wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا إنك عفو كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.